Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal. Namun sebelum lanjutkan untuk menonton video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru. Hai Sobat Albi, apakah kalian cinta Indonesia? Nah, jika mengaku cinta Indonesia, jangan ragu untuk memakai produk asli Indonesia. Hal ini saya akan mengenalkan yang namanya Orisop Sabun Serai. Nah, sabun serai ini sudah banyak diketahui bahwa merupakan sabun tradisional asli Indonesia. Manfaat dari sabun serai ini yaitu dapat menyegarkan badan dan juga sebagai aroma yang nyamuk tidak suka sehingga dapat mengusir nyamuk tersebut. Nah, sabun serai yang saya pegang ini selain menyegarkan badan dan juga mengusir nyamuk, ada manfaat lain. Mau tahu apa saja manfaat dari sabun serai ini? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui apa saja manfaat dari Orisop sabun serai ini. Yang pertama, dapat dipakai oleh orang yang berjerawat. Nah, jerawat merupakan masalah yang biasa timbul atau ditemui oleh sebagian orang. Meskipun dalam kadar normal, jerawat ini memang tidak memberikan masalah yang mengganggu untuk kesehatan. Tapi secara penampilan, jerawat ini pastinya akan mengganggu kita. Nah, banyak sekali produk dari mulai produk ternama dan juga produk-produk baru yang mungkin baru kita dengar mengeluarkan bagi sabun untuk mengatasi atau perawatan jerawat. Nah, salah satu manfaat dari sabun serai tersebut dapat merawat jerawat dan juga mencegah timbulnya jerawat. Selain itu juga dapat memudarkan bekas luka yang ditimbulkan akibat jerawat. Yang kedua, dapat memudarkan noda dan juga plek hitam. Selain jerawat, noda dan juga plek pada wajah sangat mengganggu penampilan, sehingga wajah kita akan terlihat lebih kusam dan juga lebih kotor. Untuk itu, kita dapat menggunakan sabun serai yang memiliki manfaat untuk mengurangi berbagai noda dan juga plek pada wajah. Yang ketiga, mengurangi rasa gatal pada kulit. Rasa gatal pada kulit merupakan hal yang mengganggu, terutama untuk kenyamanan diri sendiri dan juga hubungan kita dengan orang lain. Rasa gatal tersebut dapat timbul dari berbagai faktor, misalnya nih keringat atau penyakit kulit lainnya seperti panu, kadas, kurap, atau gangguan penyakit kulit lainnya. Untuk itu atau untuk mengurangi rasa gatal tersebut, kita bisa memanfaatkan sabun serai. Dengan penggunaan secara rutin, dipercaya dapat mengurangi bahkan sampai bisa mengobati rasa gatal pada kulit tersebut. Yang keempat, melindungi kulit dari gigitan serangga. Nah, selain untuk merawat kulit, sabun serai juga memiliki aroma yang tidak disukai serangga, sehingga dapat melindungi penggunanya dari gigitan serangga seperti nyamuk. Daripada menggunakan lotion anti nyamuk yang cukup keras dan kurang bersahabat di kulit, maka lebih baik menggunakan sabun serai saat kita mandi. Karena nih, sabun serai ini lebih alami dan juga aman bagi kulit kita. Yang kelima, menghangatkan tubuh. Nah, penggunaan sabun serai ketika mandi juga dapat memberikan sensasi rasa hangat dan menyegarkan di tubuh kita. Sehingga setelah mandi, badan kita akan terasa lebih segar dan bersemangat kembali. Yang keenam, mengatasi bau badan. Nah, bagi sobat yang memiliki aroma bau badan yang mengganggu, maka wajib untuk mencoba yang namanya sabun serai. Karena dengan aromanya yang khas, penggunaan sabun serai sebagai peralatan mandi juga dapat membantu menghilangkan bau badan yang tidak sedap. Bau badan tak sedap pun akan terhindar sehingga membuat kita tampil lebih percaya diri. Yang ketujuh, mengatasi bau kaki. Nah, kaki merupakan salah satu anggota tubuh yang sering menjadi sumber bau yang tidak sedap. Karena mungkin posisinya yang berada di bawah menjadikan kaki terkadang kurang mendapat perhatian khusus. Ditambah lagi nih, jika sehari-hari menggunakan sepatu tertutup, sehingga kaki kita akan kekurangan siklus udara. Jadi kaki akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka pilihannya yaitu sabun serai dengan aroma yang khas dapat mengusir bau kaki yang sangat mengganggu. Yang kedelapan, dapat membantu mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah. Seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa kaki merupakan organ tubuh yang kurang diperhatikan karena posisi yang ada di bawah,
maka tak jarang orang lebih memperhatikan bagian tubuh lain, misalnya bagian tubuh wajah daripada kulit kaki. Nah, sehingga banyak orang yang kesehatan kakinya kurang diperhatikan, yaitu terdapat retak pada kaki ataupun pecah-pecah pada kaki. Selain tidak enak dipandang, rasa sakit akibat kaki pecah-pecah juga cukup lumayan mengganggu untuk penderitanya. Maka untuk mengobatinya atau mengatasinya, kita bisa menggunakan sabun serai secara rutin. Yang kesembilan, antidepresi. Nah, aroma yang khas yang terdapat pada sabun serai ini juga bermanfaat sebagai antidepresi bagi penggunanya. Dengan menghirup aroma yang khas dari serai ini, kita akan merasakan rileks sehabis mandi kita, sehingga terhindarlah kita dari yang namanya depresi ataupun stres. Yang ke-10, mengatasi ketombe. Nah, manfaat lain dari sabun serai ini selain sebagai perawatan pada kulit, juga sebagai mengatasi ketombe. Seperti diketahui bahwa ketombe tidak hanya membuat kita tidak nyaman, seperti rasa gatal yang sungguh mengganggu dan juga akan mengganggu penampilan kita. Dengan menggunakan sabun serai secara rutin untuk keramas dapat membantu membasmi ketombe yang meresahkan di kulit kepala kita. Nah, satu hal lagi, bahwa sabun serai ini juga dapat membantu mengusir nyamuk dan juga serangga selain digunakan untuk mandi, yaitu bisa kita simpan sabun serai ini, yang pertama kita buka lalu simpan di bawah AC atau kipas ataupun di ventilasi udara. Dengan begitu, ruangan kita akan terhindar dari nyamuk. Nah, tertarik untuk mendapatkan sabun serai ini? Maka dapatkan sabun serai yang asli ini hanya di Albi Herbal di 0823-1124-5000. Saya ulangi, di 0823-1124-5000. Atau bisa kunjungi akun Shopee resmi kami di La Coco Original atau Albi Herbal yang akan kami tulis di deskripsi box. Nah, itu dia sekilas tentang Orisop sabun serai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share ke semua sosial media yang sobat miliki agar lebih banyak orang yang tahu apa saja manfaat dari sabun serai. Dan satu hal lagi, jangan lupa tulis pesan kalian di kolom komentar untuk diskusi seputar sabun serai ataupun pengalaman sobat lainnya tentang penggunaan sabun serai ini. Dan juga kalian bisa request konten atau video apa yang nantinya perlu kita buat untuk menambah wawasan kita tentang kesehatan dan juga herbal. Oh ya, satu hal lagi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.